Namanya Lexi. Namanya Lexi. Ini anjing kesayangan aku. Oh. Home. Itu yang ya? Atau Siberia? Alaskan Malamut. Oh, Alaskan Malamut. Dulu kan pernah difilmkan bahwa anjing ini sangat penolong buat manusia. Dan ini bukti nyata, dia tuh baik banget anjingnya. Cici ya? Baik kan? Hmm. Ini kesayangan Cici ya. Cilek, si ini ada ininya nggak, Ci? Ada kebiasaan antiknya nggak? Yang unik dari Lexi, kalau udah seharian misalnya nggak ketemu saya, sekali ketemu dia bisa kayak mau gendong gitu ke saya, terus dia lari-lari yang nggak jelas, bisa muter-muter, bisa sampai 5 jadi kali terus lari-lari ya. Sendiri. Terus kalau Cici lagi sedih juga suka nemenin ya, Cici katanya? Iya, dia tahu kalau aku lagi sedih, dia nemenin di sebelahku terus, bobo sambil matanya kayaknya ngerti banget gitu perasaan kita. Satu lagi, kalau saya belum bangun, ya tunggu di depan kamar. Masukkan nungguin depan kamar? Nungguin depan kamar, benar-benar sampai nunggu aku bangun. Kalau enggak, kalau sampai pada saatnya belum bangun juga, dia bisa ketok-ketok. Bisa ketok-ketok pintu. Ada morning call ya? Morning call. Terus saya bangun, situ lu, situ. Nah, Lexi ini agak malu sama kamera, tapi udah beberapa kali dia sempat jadi model di majalah. Suka ikut pemotretan juga. Pemotretan. Oh, karena sama kayak majalah punya, banyak ya? yang seneng juga sama dia. Ini pernah jadi model HM. Oh. Wow. Anjingnya sudah masuk majalah ya. Kalau ikannya nggak masuk majalah sih. Oh, itu lucu banget. Tiap hari harus disisir rambutnya. Terus 2 minggu sekali dia mani-pedi. Hah? Panggil orang, kuku-kukunya dibersihin. Serius? Serius, karena Lex ini benar-benar dirawat dengan baik sama kita. Mani-pedi cuy? Betul. Terus dulu waktu umur berapa ya? Kira-kira umur setahunan sekolah, dia tiap hari selama 6 bulan, terus saya harus ikut sekolah juga. Oh, jadi majikannya juga ikut sekolah? Iya. Oh. Jadi karena si guru ini kalau suruh ilmunya harus gimana, harus ada yang transfer ilmunya. Oh. Jadi aku ikutan bangun tiap hari jam 5, terus jam 5:30 kita berangkat sekolah sekitar 1 jam. Dan itu ada rapotnya juga. Oh, ada rapotnya. Terus ya. Terus ada izin hadir, absennya. Sampai begitu sih. Oh. Iya. Terus ada kelulusan, kayak dapat sertifikat kelulusan. Oh, jadi ini udah S berapa nih, Ustaz? Ini baru kelas SD. Oh, baru SD. Setelah SD, SMP-nya aku gak tahan lagi. Soalnya tiap hari harus bangun. Oh, tiap hari harus bangun, iya. Gila, gede banget. Ini jadi kayaknya gede banget ini. Kalau saya jalan sama dia, saya seperti bawa bodyguard. Bawa bodyguard ya? Semua orang takut, tapi sebetulnya dia baik banget. Ramah banget. Ramah banget. Nah, ini tiap hari harus disisir rambutnya. Stay ya, Ci. Stay. Terus, pada waktu sekolah, dia nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris. Dia taunya stay, stand up. Dia nggak ngerti duduk gitu ya? Nggak, dia taunya sit down. Nggak ngerti calik gitu ya? Nggak, ini kan taunya bahasa Inggris. Artinya bukan ini buat Sundanis ya? Iya, jadi seperti sekolah di International School. Eci ya? Nah,
Nah, yang aku suka dari Lexi ini waktu Billy dan kecil ya, karena dia itu kayak punya ini nih. Nah, ini kayak punya kayak rambutnya kayak begini, kayak pengantin Jawa itu. Oh, kayak pakai paes. Iya. Enggak setiap adik kakaknya kayak gini, cuma dia yang kayak begini, jadi kesannya cakep banget dia. Dia kan jenisnya female. Jadi kayaknya cantik banget gitu. Fit. Nanti cantik kan? Nanti cantik kan? Gak kemalu. Ecik. Ecik. Ecik.